sahabat Kenari Nusantara semua, jumpa lagi di channel Eko Kenari TV. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa khusus untuk sobat Kenari Mania seluruh Indonesia yang menjalankannya. Semoga di bulan puasa ini kita diberi keberkahan, amin. Oke, seperti biasa di Eko Kenari TV akan selalu update yaitu seputar seri F, karena Eko Kenari dan channel Eko Kenari TV adalah gudangnya seri F bosku. Ya oke, lanjut, kita hari ini akan update 3 ekor paut dengan kualitas warna yang paling diincar dan dicari di zaman sekarang ini. Mulai dari yaitu Bonsim, Kuning Podang, Estrajos, dan Panda. Jadi warna yang sangat-sangat indah dan paling dicari di zaman sekarang. Yang paling diincar yaitu warna 3 warna ini. Jadi kita akan review dan update satu persatu. Oke, lanjut saja, kita langsung seperti biasa kita video jarak dekat. Mulai dari Bonsim, Kuning Podang hingga Panda. Dan plus nanti harga-harganya khusus spesial untuk sobat Kenari Nusantara semua. Oke, lanjut kita videograf. Ini F1 warna Bonsimnya. Saya agak jauhkan aja ya, sobat Kenari Nusantara semua. Agak gesit. Ini untuk Bonsim udah kepantau sangat-sangat ngeriwik, jadi udah pasti jantan, kepantau ngeriwik. Ini aslinya posturnya juga, size-nya juga bagus. Ini silangan dari Yorkshire TKF. Saya agak kejauhkan aja biar nggak begitu kesit dan agak nampak posturnya ya. Jadi ini untuk warna yang Bonsim. Nih, panjang burungnya. Ini ya, untuk yang Bonsim. Ini umur sekitar 2 bulan. Jadi umur sekitar 2 bulan. Saya agak jauhkan saja biar nampak jelas posturnya, karena jika didekatkan kesit burungnya. Umur sekitar 2 bulan untuk yang warna Bonsim ini. Itu nampak jelas banget. Ini nanti ketika udah mutasi bulu atau brondol akan menjadi Bon Kuning Estrajos ya, sobat Kenari Nusantara. Ini posisi belum sama sekali mutasi bulu. Ekor baru mentok, ini umur kisaran 2 bulan untuk yang warna Bonsim. Kita lanjut ke warna berikutnya yaitu Kuning Podang. Nih, ini mantap nih. Di antara 3 ini yang paling mantap ini, yang Kuning Podang maksud saya. Ini mantap nih aslinya nih. Atau yang lebih dikenal Kuning Estrajos. Ini baru mandiri nih, ekor masih seperempat ya. Ekor masih seperempat. Ini pejantannya sama dengan yang Bonsim barusan, tapi beda indukan. Jadi untuk ini hanya beda indukan. Ini nantinya akan mantep banget nih. Cuma posisi bulunya kesit. Ini dengan warna Kuning Estrajos atau Kuning Podang, Kuning Polos ya. Ini umur sekitar 1,5 bulan lah intinya, kalau enggak 1 bulan lebih. Ini ekor masih baru seperempat. Saya lebih jauhkan lagi biar agak nampak lagi posturnya. Nah ini ya, kesit teman-teman. Nih, untuk yang Kuning Podang sudah nampak jelas. Oke, singkat waktu kita lanjut ke yang warna panda maksud saya. Nih, untuk yang warna panda
Ini udah ngeriwik banget nih, umur sekitar 2 bulan lebih, antara 2 bulan 2,5 bulan 2 bulan lah. Ini mantap juga warna panda ini, udah ekor udah mentok, udah tinggal mutasi bulu sebentar lagi nih untuk yang panda ini. Nih, mantap nih warna panda. Biar agak nampak juga posturnya, saya agak jauhkan ya. Ini untuk yang panda. Warna-warna yang sangat diincar biasanya, yang sangat tren masa kini. Warna pandanya ini ya, F1 warna pandanya. Ini udah kepantau sangat-sangat kediwik nih. Udah pasti jantan banget untuk yang panda. Ini umur 2,5 bulanan lah, antar kurang lebih 2,5 bulan. Jadi ekor udah mentok banget. Nih mantap nih untuk yang panda. Panda kuning podang, kuning estrajos. Dan untuk ini saya yang gesit nih. Bon sim, bon estrajos. Jadi tiga ekor ini dengan warna-warna yang sangat-sangat diincar dan dicari zaman sekarang ini. Jadi panda, kuning, podang, estrajos, polos, dan yang satunya lagi bon sim. Oke sobat kenari Nusantara semua, barusan video dari jarak dekat dari yang warna bon sim, warna kuning podang, dan warna panda. Jadi untuk F1YS di Eko Kenari saya jual di harga 750. Khusus untuk sobat kenari Nusantara yang mau, langsung saja cek WA di 081233638801 dan FB Eko Kenari, yaitu ini, yaitu Eko Kenari Malang Selatan. Oke, sudah sangat-sangat jelas untuk sobat kenari Nusantara semua yang menginginkan F1YS. Ini ada trio yang paling diincar warnanya, mulai dari bonsim, kuning podang, dan warna panda. Jadi jangan sampai ketinggalan, khusus untuk sobat kenari Nusantara semua yang mau belajar buat bahan pembesaran, langsung saja check-in di Eko Kenari TV. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak khusus untuk sobat kenari Nusantara semua. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar saya bisa memberikan konten-konten yang terbaru dan update burung yang mewah lagi, yang mewah-mewah, intinya berkualitas. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa khusus untuk sobat kenari mania semuanya yang menjalankannya. Semoga di bulan puasa ini kita mendapat keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Saya Eko Kenari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.